Jumlah pembuangan sisa pepejal di ibu negara pada bulan Ramadan meningkat 25% atau 3,000 tan sehari berbanding 2,500 tan sampah pada hari biasa. Ini disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Sdn Bhd Dato' Mohd Zain Hassan. Jelasnya sisa makanan yang tidak dihabiskan atau tidak diusik termasuk yang dijual di Bazar Ramadan antara penyumbang utama peningkatan tersebut. Justru rakyat dinasihat agar mengelak pembaziran dan berbelanja mengikut keperluan serta memastikan sampah diuruskan dengan lebih baik.